Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin saya Novel Al -Aidrus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Malam Jumat adalah malam hari raya umat Islam. Dalam seminggu sekali Allah memberikan kita hari raya yaitu hari Jumat. Di malam yang mulia tersebut umat Islam banyak melakukan amal soleh di antaranya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya memperbanyak sholawat di malam Jumat? Ikhwani rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk banyak bersolawat kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Tetapi di malam Jumat secara khusus, secara spesial, beliau merintahkan kepada kita. Akhirus solata alaiya yawm al jumati wa ilalat jumah Faman solat alaiya solatan sallallahu alaihi ashran. Hadith ini diriwatkan oleh Imam Baihaki. Perbanyaklah solawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Karena barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya sepuluh kali. Karena itu mari kita berbanyak solawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan suatu hal yang lumrah, hal yang wajar, jika di malam Jumat umat Islam berbondong-bondong memandati musola, langgar, masjid, majlis ilmu. Untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersama-sama mengenang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah dengan begitu rahmat Allah akan turun dan kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa malam Jumat perbanyak solawat. Hari Jumat perbanyak solawat. Malam Jumat adalah malam solawat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.